pelaksanaan suntik polio di Desa Pledei, Kecamatan Pledei hari ini Senin, tanggal 3 April 2023, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Harapan saya untuk target sasaran di Desa Pledei bisa mencapai di atas 95% demi terwujudnya Kecamatan Pledei bebas dari polio. Terima kasih. Untuk subpin polio di Kecamatan Pledei mudah-mudahan akan dilaksanakan dari tanggal 3 April sampai dengan 8 April. Yang mana mudah-mudahan Kecamatan Pledei dapat mencapai target sasaran yang telah ditentukan. Dan untuk selanjutnya dimohon para kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Pledei dapat memberikan dan dapat bekerja sama dengan petugas dari puskesmas agar sasaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Kecamatan Pledei, bebas!